Ganda Putri Indonesia Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti terus mematangkan strategi jelang Olimpiade 2024 dengan menggelar latihan tanding menghadapi ganda putri Prancis di pemusatan latihan di Chambly. Apriani dan Siti Fadia berhasil memenangkan pertandingan uji coba melawan ganda putri Prancis Margaret Lambert Antran yang berlangsung pada Jumat waktu setempat. Baik Apri dan Fadia menilai uji tanding menghadapi Lambert dan Antran sebagai hal positif demi mematangkan strategi dan kesiapan menuju hari pertandingan. Di Olimpiade Paris 2024, Apri Fadia tergabung dalam grup maut Grup A bersama unggulan pertama Tiongkok Chan Qingchan, Chia Qifan, serta ganda putri Jepang Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, dan perlitan Tinah Muralitaran asal Malaysia. Ya pastinya kami, saya dan Fadia, lebih apa ya? Tadi kan sebelumnya kan kita latihan-latihan terus, jadi pada saat hari ini mereka datang sparring, jadi kita bisa ngeluarin apa yang kita sudah latihankan sebelumnya gitu. Jadi sejauh ini kita tadi bisa nerapin apa yang udah dilatih, terus juga mungkin lebih kayak maintenance, jangan gampang mati sendirinya buat nanti next pertandingan. Alhamdulillah untuk fisik, badan alhamdulillah sudah cukup baik. Kami terus sama mental juga, utamanya mental dan pikiran juga kami harus tetap dijaga, tetap maintenance juga, karena mental ini kan berbeda ya. Jadi ya itu sih, secara tidak langsung kami harus semuanya harus seimbang gitu. Excited dan semangat sih.